Tak ingin menyia-nyiakan kalau bermain di rumah sendiri, wakil Kolombia Independiente Santa Fe tampil agresif kalau menjamu wakil Brasil Internacional dalam leg pertama perempat final Copa Libertadores. Meski beberapa kali menciptakan peluang dan merepotkan lini pertahanan pasukan Aguirre, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum. Internasional yang tak ingin terus tertekan coba berani tampil terbuka dan menyerang selepas jeda. Namun lagi-lagi tekanan yang diberikan tuan rumah memaksa tim tamu lebih banyak konsentrasi bertahan. Internasional nyaris membawa pulang keuntungan dari leg pertama setelah menit ke-90, skor tetap tak berubah 0-0. Namun semua berubah ketika Mosquera memecah kebuntuan di masa injury time dan mengunci kemenangan 1-0 untuk Santa Fe.